Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi. Di sini saya akan beritahukan dua trik di open kamera, guys. Di sini biasanya kalau kita buka kamera maka brightness-nya akan sangat terang, guys, atau sangat silau. Jika dikembalikan baru brightness-nya kembali ke normal lagi. Oke, di sini langsung silau apalagi kalau digunakan pada malam hari. Akan sangat mengganggu mata kita. Oke, di sini ada settingannya, guys. Kalian pilih di gambar klik ini, guys, ya. Pengaturan. Kalian tekan on screen GUI. Nah, yang ini, guys. Di sini kalian scroll ke bawah terus. Nah, di sini ada force maximum brightness. Kalian matikan. Sekarang kalian kembali kan, kita coba. Oke, kita kembalikan, guys, ya. Oke, tidak terlalu terang seperti halnya layarnya, guys. Tidak silau. Oke, yang kedua saya akan beritahukan cara menyimpan hasil foto atau video ke dalam SD card. Nah, di sini internal saya 1,3 GB. Saya akan ubah ke memori micro SD atau memori eksternal. Kita pilih more camera control. Terus cari save location. Oke, di sini masih memori internal. Kita tekan parent folder. Terus nah, di sini untuk micro SD-nya ada kodenya yaitu AC239350. Oke, ini untuk memori eksternal atau micro SD. Kalian pilih ke tempat yang diinginkan, saya pilih ke DGIM. Oke, kita tekan OK. Jika muncul pesan kayak gini, kalian tekan kembali. Lalu pilih yang bawahnya use storage access framework. Dan kalian tekan pilih, langsung kita diarahkan ke menu seperti ini, guys. Terus tekan seret 3, pilih yang memori eksternal. Oke, yang ini, guys, tepat. Lalu kalian pilih sesuai kehendak kalian. Kalau saya pilih ke DGIM. Nah, di sini kita tekan pilih. Oke, ini otomatis sudah tersimpan ke memori eksternal atau micro SD. Oke, di sini kita lihat sisa eksternal kita telah ganti menjadi 7,7 GB. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.